Halo semua dan kembali lagi di channel gua dan Gema. Hari ini kita mau ngapain, Gem? Hari ini seperti biasa kalau ada Bang Andre. Nih kita perasaan kayak mau nge-cosplay ini kita. Oh iya. Kita kasih tahu dulu nih. Kita udah ada satu set Dragon Helmet ya, nih Dragon Armor udah satu set gua ya. Kalau Azir kayaknya belum kayaknya ini. Ya, gua belum gitu. Sana ada sih, guys. Cuman untuk sesuatu nih untuk episode ini. Oh iya ya, berarti hari ini nih Dre gua ngajak Azir nih babang-babang yang jago builder, kita bakal bikin tempat, yaitu tempat buat tempat armor kita Zre gitu. Oh, ada ini ya guys, pameran armor nanti. Pameran armor. Tapi Zre, sebelumnya Zre, gue pengen curhat sebentar nih Zre. Apa gimana? Apa nih ada curhat apa? Ada kisah sedih Zre. Jadi tuh kemarin tuh ya Odo ngeprank sama Elestial Zre. Bayangkan Elestial Zre, ya. Aha. Nah, dan Elestial nih guys, ini gue kasih tau ke kalian nih klarifikasi ya tentang Elestial. Kan dulu dia bilang sempat bilang kan Zre bahwa apa? Dia sempat di enemy sama gua kan ya. Nah, ini saksinya Azri nih ya. Sebenarnya nih ya cerita betul. Aslinya kenapa? Nih ya. Si Elestial udah ngealih gua sama Azri ya kan, udah dialih. Terus sekitar kayak gua ngecek apa namanya kayak chest-nya gitu. Oh ya, gua udah dialih. Ali, lu pikir Muhammad Ali. Gua pindah ke base gua, abis gua pindah ke base gua balik ke dia udah enggak bisa buka-buka chest. Udah di stop alinya. Itu yang membuat gue sakit, Dre. Wah, parah. Lo mau tau gak kenapa alasannya, guys? Kenapa sih? Kan bener kan, gue gak salah. Kan Marvel jualan burger, guys. Nah, terus burgernya diambil, guys. Pas stuck. Sebelum itu, Dre. Jadi sebelum ada burger, sebelum ada ini roti. Kita punya roti, kita punya pabrik roti itu sebelum itu. Oh iya. Itu di enemy. Jadi udah jauh banget. Nah, itu tuh alasan pertama tuh ya. Sebenarnya gitu alasan gue jadiin enemy Celestial gitu, makanya gue kesel, akhirnya gue jadiin enemy. Dan Zre satu lagi nih Zre, dia kurang apa apa Zre. Kenapa? Aduh sakit banget gila, gue kemarin tuh udah seneng gitu. Kemarin tuh ada prank di sini nih Zre, di sini nih ada prank sing tuh ada tulisan sayang gemet gitu kan? Aja. Ya kan? tapi Zre, asal lo tahu itu kenapa? Tulisan Celestial kampret. Ja. Ja. Ternyata itu tulisan Elestial dan kalian pada bilang bang itu Elestial bang Elestial, sedih kali coy. Iya sedih kali gitu ya, diberi pengharapan palsu gitu. Iya diberi dari cowok lagi tuh. Guys. Ya Allah. Dari musuh lagi. Masa berbatang gitu loh, masa berbatang gitu. Oke. Berbat. Oke Sri. Dan ya kita bakal bentar gem. Badai mau lihat enggak nih? Ngomongin batang, lihat nih batang biru gua nih. Waduh. Gokil banget ini nih, udah baru nih, wadah. Iya. Ya. Jadi gini guys, alasan kenapa gua tiba-tiba punya senjata ini sebenarnya tuh barang gua hilang semua kemarin karena ada ngebug, barangnya jadi ya hilang semua. Oh. Jadi ya kita buka-buka chest lagi lah. Iya tadi buka-buka chest lagi ya. Oh iya Zri. Iya. Napa? Dan berarti nih buat Elestial wanti-wanti aja nih, bakalan gua prank ya. Gua bakal prank dia ternyata bersekongkolan dengan Odo ya. Ini kemarin gua rapiin nih Zri. Ini kalau lu kemarin sempat online di sini hitam semua nih. Nih, di sini hitam semua nih. Kontras gua, gitu. Ya gua capek bersihnya nih ya. Kemarin gua bersihnya itu di live stream ya, makanya bagi kalian belum subscribe channel gua, channel Azir dan channel. Oh, pantesan ini tanahnya konsep, rada ya. Berubah ya perasaan. Iya, berubah kan tuh kan? Bentuknya aja berubah. Udah berubah gara-gara gua bersihin, gua enggak ngerti. Jadi gua bersihin ini hitam-hitam semua. Nah, tapi Zre, kemarin tapi itu apa? Dia juga ngeprank ini nih, ngeprank gas ternyata gagal. Mampus. Mampus nih dia nih. Kalau lu bisa lihat di bawah sini Zre nih. Nih, dia bukan ini mesin lu Zre asli. Nih, gua kira tuh pertama mesin lu nih. Lu masuk sini. Tuh. Buset. Gagal tuh. Ini gagal, gua enggak ngerti dia salah di mana guys. Pokoknya dia gagal, intinya dia gagal ngeprank gua ya. sayang sekali ya. Nanti gua bakal prank Elestial. Next kita bakal ngeprank Elestial ya. Oke, jadi apa nih? Kita buat ini ruangannya di mana ya? Oh iya, ini kita buat ruangannya di sini nih. Zre, nih gua ini gua udah tadi kemarin live stream nih. Gua udah iniin, gua udah bener-bener ini, gua udah luas gelap, nih. Guys. Lu pakai ituan lah, pakai apa namanya? Pickaxe yang ituan, coy. Oh iya. Nah, ada kan? Enggak bisa, coy. Gua apa shaders, coy. Sedih banget ya. Aduh, ambil torch. Ambil torch. Dia torchnya diambil mulu aja. Nah, oke. Oke, sip. Nah, udah kan? Udah bisa kan? Nah, ya pokoknya segini lah ya. Kalau gimana menurut lu? Kurang apa enggak nih? Mungkin
tingginya kita samain kayak yang di sini nih. Tingginya samain tingginya, kayak di situ. Ya. Jadi berarti kurang satu blok kayak kurang berapa? Dua blok. Pokoknya mentok aja sampai kita nggak bisa bisa ini hancurin. Oke. Tuh. Sampai nggak bisa ngancurin. Oh iya, benar. Sampai nggak bisa ngancurin. Berarti ya sekitar 2 blok kayak. Ya, renggolong kita napa bisa sampai sini ya? Oh, tadi gua masukin. Ada dua. Jadi tuh gua live stream tuh bikin Iron Golem biar ngejagain dari mob ya, sama yang suka ngeprank gitu coy ya. Tapi dia kita gak ngerti sih, Iron Golemnya bodoh ini dia. Gak ngerti coy ya. Rada tulul. Iya, pada tulul gitu ya. Ya ini kita pakai marble lele. Bentar, gua ambil, kita ambil marble dulu guys ya. Di sini santai, kita stok banyak coy ya. Stok banyak, ntar kita cari-cari lagi. Nah, gua udah ketemu, tinggal dihancurin doang. Stok masih banyak guys. Ini kalau kalian lihat waystone gua nih, wah banyak banget tuh. Sampai 3 halaman. 3 halaman coy, bayangkan. Nah, kita taruh-taruhin. Gua bakal Oh, enggak bisa kalau tangan kedua ya? Kocak. Iya, yang mana bisa lah. Ya elah, gua kira bisa pakai night vision gitu loh. Kan night vision gua abis. Ini kita bakal menurut gua nanti armornya tuh kayak di belakang kaca gitu. Jadi kayak di base Iron Man gitu. Itu dia baru gua mau ngomongin. Jadi itu kita bakal konsepnya itu kayak Iron Man guys. Kalau kalian tahu Iron Man tuh konsepnya tuh niatnya pengennya kayak gitu coy. Ya mirip-mirip begitu. Mirip-mirip begitulah ya. Ini samping-sampingnya ini dihancurin juga kan, ini di ya, kita hancurin. Samping-samping kita hancurin juga. Kayak sekitar sabar gua hitung 2 blok kali ya. 2 blok. Oke, 1 2. Oke. 1 2. Mancang lagi. 2 blok gini guys ya. Nah, oke. Okay. Wah, cepet banget hancurin deh guys. Dia pickaxe dewa banget dah. Itu pickaxe waktu itu kita pakai guys. Udah gue balikin ke Azri, ini pickaxe gue yang ampas banget ini, nggak terlalu bagus. Nggak terlalu cepat cuman ya. Nggak terlalu cepat ya, tapi ya lumayan lah ya daripada nggak ada. Nah, anjay cepet banget anjir dia. Gue apaan ini? Woi bantu gue ya, pak. Ya ampun bapak, lama banget pak. Gila dia udah selesai, gue belum dong. Ini kayaknya gue harus upgrade lagi, gue gak terima guys. Si Ajan cepet banget coy. Gak ada, nanti kita retreat dungeon lagi ya, di off camera ya. Ya nanti kita cari-cari dungeon lagi. Hobi kita tuh cuma ngedungeon-dungeon doang. Iya guys, oh ya by the way guys, kalau kalian lihat nih map saya ya. Sabar nih, gak mau ngeload kenapa ini. Ini kalian lihat bah, udah jauh-jauh banget Azri mainnya udah ngebolang kemana-mana guys. Gua mainnya kejauhan guys. Nih bahasa kalian lihat nih map saya nih, map gua nih sampai bawah-bawah. Ntar lu lihat gem di video gua ntar. Nah siap, itu udah ngebolang guys, udah tahu kemana-mana dia, kayak anak hilang. Anak petinggi, ini apa namanya, anak dibuang emak gitu. Gak punya rumah, jalan-jalan, ngejar sana sini. Nah, ini udah nih. Terus ini mau dilapisin apa gimana? Gua lagi masih tunjukin map gua nih, sabar. Banyak banget tuh. Kalian lihat tuh guys. Pokoknya intinya panjang banget lah. Dia pokoknya udah jadi bolang dah pokoknya si Azri. Nah, Azri, terus bawahnya juga. Bawahnya juga dah kan mau ganti lantai, Bapak. Oh. Oke. Okay. Mentang-mentang cepet dia, kita mah apaan ini mah? Ya. Tapi kadang kecepatan juga enggak enak sih. Oh ya? Jadi terlalu cepet. Over kadang, apa ini offset ya? jadi kayak mau ngancurin satu blok nih malah hancur 2 blok. Ini kenapa gua nge-freeze dah? Apa kabar dengan FPS ku? Oke dah. Pokoknya kayak gini dulu, kayak ruangan putih coy. Sip. Sekarang kita tinggal bikin buat tempat armor-armornya itu stand-nya ya, kalau enggak salah sih. By the way guys, kalau kalian bingung nih dari tadi di inventory gua apa nih, hijau-hijau tiga segitiga ini namanya Illuminati Pet guys. Oh ini iya. Pet salah satu ada paling Illuminati, OP. Coy, ya? Salah satu paling OP di sini. Coba jadi ini gua sampai sekarang belum lihat, Sri. Oke, lu buka satu dah. Mana? Sabar, gua jelasin dulu nih. Gua jelasin dulu dia gunanya apa. Okay. Kalau lo crosshair lo arahin ke Illuminati Pet-nya, dia tuh nge-spawn random item guys. Jadi dia tuh kayak ngasih kita random item semua yang ada di server ini. Jadi kita bisa aja tiba-tiba dapet angel armor ring yang susah gitu ya. Atau armor OP atau angel ring yang susah dibuat. Angel ring ya yang susah dibuat itu. Itu kita bisa dapet gitu guys dengan
klik karena satu ini. Klik sekali ya kalau hoki itu ya. Kalau hoki, jadi ini kita random. Ayo, ketik gem. Pencet. Di klik kanan ya? Klik, ayo klik kanan. 1 2 3. Tenenene. Gua dapat apa nih? World of the Forest. Gua dapat 2 nih. Ya elah, gua enggak tahu tuh banyak banget gua juga dapat. Kambing, kambing. Enggak tahu yang banget nih. Pokoknya nih guys, kalau di chest ini kalau kalian lihat nih gua dapat blok enggak jelas ini nih, gemblet nih, gem. Oh, iya banyak banget coy ini apaan gemblet, tuh, gem. Ini. Gua kayak dapat lampu disco gitu. Gua enggak tahu dia apa. Ini apaan lagi, guys? Illuminati, Illuminati guys ya. Pokoknya gue dapet gini lah, barang-barang aneh-aneh lah pokoknya. Oke. Nah nih, Illuminati makanannya apa nih kalau boleh tahu, Zri? Kita cuma makannya Emerald Nugget. Murah banget. Oh iya, Emerald Nugget doang coy itu. Ambil dulu, simpen tuh. Sini balikin lagi. Nah. Oke, kita sekarang lanjutin lagi guys pembuatannya. Lanjut lagi. Tiba-tiba tadi ada iklan Illuminati coy. Ya terbang. Ya terbang. Mati nih. Apaan ini dia terbang? Sebelum itu, oke. Ini gimana sih? Posisi-posisi sabar gimana gelap nih? Lagi. Oh gelap lagi. Gelap seperti hidup gua. Oh iya. Nah, iya. Dia curhat. Iya. Iya. Kambing, kambing. Bentar. Nama stand-nya apa sih namanya? Armor stand-nya coy. Apaan? Oh iya, armor stand namanya ya. Armor stand kita klik ya. 1 2 Armor stand. Oke, sabar dulu. Atasnya udah keren banget nih. Kita buat kita butuh pilar sih, sabar. Kita butuh pilar-pilarnya. Oke. Kita juga butuh glass yang banyak. Glass, ada enggak sih? Ada banyak banget di sini harusnya. Mana ya? Oke, sebenarnya kalau kalian lihat nih bikin kita banyak banget itu karena gua ngebunuh liter banyak banget. Oh iya ini bikin ini nih. Kalau dari Bang, lu bikin lu banyak banget. Ya, soalnya di sini lampunya biar eksotis mantap jiwa. Iya, kita kan mau gitu. Gedungnya ya kelihatannya mahal kan. Oh, iya, kan masa apa namanya kastil murah-murah pakai. Kita aja masih ada sisa 29. Heeh. Gampang sih guys. Kalau kalian lihat di video Marvel tuh kalau sekali ngebunuh kita dapat berapa? Ya, dapet star gitu, dapat 8. Jadi tinggal ya, gitu. Apa niatnya aja ngebunuhinnya. Ya, gampang sih gem. Kita pakai tangan cuma 10 detik selesai. Yeah. Mati yang. Maksudnya ya niat nyarinya gitu doang loh. Nih guys, kita summon lagi nih. Reda. Tuh dapat atau ini apaan? Dapat ya gitulah barang-barang aneh. Oke. Ini. Oke, jadi tadi sampai mana nih? Tadi sampai mana? Sampai kita mau buat pilar dulu. Oh ya, pakai pilar dulu. Kita nanti buat begini. Oke. Okay. Oh ini gara-gara ini ya. Ini gua kira tuh lu yeah. Buat ternyata dari ininya coy, dari Natal ini. Ya. Iya, dari Natalnya modnya ini coy ya. Eh, torch-nya dong. Dari tadi dia torch kehilangan torch mulu si Azri. Kocak gaming, kocak gaming. Sabar, ini atasnya gua hapus dulu. Mana ya tadi kok hilang? Ah, ini dia. Oke. Kita begini kan, ya kan, ya kan, ya kan. Let's terus go. Kita di sini kita hitungin 3. 3. Taruh tengah sini. Gitu. Mungkin nanti kita bikin lebih panjang lagi. Ya, tapi yeah. Nanti. Oke. Okay. Nah, kita dulu. Nanti masukin dalam kaca nanti. Oke. Okay. Ini hancur dulu apa gimana nih? Hancurin dulu aja. Oke. Okay. Jadi kita lu buat pilar-pilar kayak gini nih, Gem. Ini kita taruh slab, bagian sini, taruh slab sini, terus taruh stair. Oke, kita lihat nih ya. Cakep. Nah, ini taruh sini, Nah, tuh, jadi kayak gitu. Masuk gini ya, enggak kopong gitu loh. Heeh. Semua antar kita dalam kita kasih kaca. Jadi setiap ini nanti bawahnya beacon gitu. Biar keren. Oh, biar nyala bener-bener iya, biar nyala. Keren sih, keren. Jadi, sih. Jadi di bawah ditaruh situ ya, dalam situ ya. Heeh, sabar nih gua dalamnya harus ganti lagi berarti. Oh, dalamnya, gue pakai ini aja. Nah, ntar bawahnya pakai beacon. Oh, iya, benar. Ngerti. Ngerti kan lo? Ngerti. Jadi ini diganti. Pakai yang ini nih. Ini di ruangan sini kita ganti coy. Tuh ambil tuh. Gue ambil beaconnya dulu. Kita kasih. Mana lu buang di mana? Ya, ntar gini guys tuh. Wah, berarti ini tinggal ditaruh sini dong nih guys.
tinggal taruh armor, taruh coba. Kita coba tes satu, pencet shift. Nah. Ada kaca lagi enggak ya kita? Coba kita lihat kacanya dulu guys, masih ada atau enggak. Kaca di mana kaca? Santai ya santai. Gua tinggal ke mana-mana gitu. Cari tinggal cari senters gua hancurin terus langsung balik kayak gitu. Ya santai. Kalau enggak ada box orang di Lestel mungkin ada ya. Kita ambil aja karena kita lagi di Dewa Lestel ya. Parah. Babang Gemet ya lagi dendam nih ya. Aneh nih gua ketemu sen banyak. Nah, dah. Langsung ada 3 stack. Ntar ini kita kasih kaca gini nih, Gem. Bentar. Nah, tapi ntar dulu dong bapak. Iya. Belum mandi taro. Ini kita hancurin ini, hancurin. Itunya nggak ada lagi ya? Marble. Kita butuh marble. Marble-nya habis ya. Marble-nya habis coy. Terbikin nih semua tempat terbikin semua. Ntar lama-lama jadi tempatnya bikin krim ini. Kaget tuh anjay. Nah, sip. Nah, sekarang kita tinggal taruh ininya armor stand-nya. Armor stand-nya. Keren banget sumpah. Udah fix okay. Kayak Iron Man ini. Gua enggak sabar nih, Gem. Taruh-taruhin okay. Gua udah siapin di sini nih. Di sini perkumpulan armor, tapi beberapa belum ada yang lengkap, Zri. Yang samurai tuh gua belum dapat nih. Kalian bisa lihat nih. Banyak banget kan? Gua ambil yang Viking dah. Gua ambil Viking deh. Tuh, gua bakal taruh knight di sebelah mana ya, sini aja guys ya. Kita taruh knight di sebelah sini nih. Lu belum ada samurai chest plate ya? Belum ada, itu dia makanya. Lah kok gak bisa taruh? Nge-lag server ya? Gak mod kah? Nge-lag. Wah gila, udah kayak robot coy. Keren guys, kayak poreng. Keren parah sih ini. Keren parah. Wah, dia ngeliatin guys. Tuh, dia ngeliatin. Dia ngeliatin, lu bagus. Kok ini jelek banget ya? Ini jelek banget ya, gini ya? Iya, gini jelek. Dia sampai bingung. Tuh. Dia malah begitu. Tunggu. Nih, lihat ya. Dia ke armor yang lain dulu. Oh iya, dia mulai. Dia ngeliatin lagi tuh. Katanya, tahu aja ini penjara kita. Oke, mulai lagi dia. Mulai lagi gak, Pak? Mulai lagi gak? Oh, dia mau nanya tuh. Mau nanya apa? Katanya ini kenapa ini lebih bagus daripada ini. Iya coy, ini aku ketumpah semen anjir. Kakak gue jelek banget coy. Dia lebih terang gitu. Lebih terang ya, mantap jiwa coy. Ini tinggal kaca-kaca aja jir. Tutup, kita tutup. Nah ini armor. Baru ada 1, 2, 3, 4. Ada 8 ya, ini baru koleksi 8 armor. Nanti bakal banyak coy. Ntar di sini kita kasih nama-nama di sini. Oh iya, di atas-atas ini diamond armor, bla bla bla. Oh iya, bener juga nih ya. Kita bikin pameran buat pameran armor coy, sini coy. Bisa ya, Zri ya? Ntar bayangin ya, ntar ini lebih panjang lagi nanti kesana. Ya, jadi gak cuma segini nih, bakal lebih panjang lagi coy ya. Jadi, atau kan ntar mungkin ke bawah panjang sih, gem. Ke bawah. Mungkin ke bawah, iya. Ke bawah, mantep jadi tuh. Jadi nanti di sini gue buat kayak mungkin ada kayak lift gitu ya nanti. Oh iya, ada lift. Ntar ada lift kelatih gitu ya. Iya. Keren tuh. Tapi untuk sementara ya bisa ditutup dulu, Pak. Ambil nanti, Pak. Nah, sip. Semoga cukup sampai di sini untuk video kita kali ini ya nih ya. Kalian bisa lihat nih armor-armornya sudah terpajang rapi, tapi ini masih sedikit lihat armor. Guys. Bakalan nanti bakal manjang atau ke bawah ya. Nanti Zri ya. Kita armor ini lengkap nih. Kita dari armor yang kayak semen, ya, armor Viking, semen, armor yang kayak Power Ranger. Armor Ranger sama armor Dragon tuh udah lengkap semua, coy ya. Nah, kalian komentar nanti pengen armor apa aja yang ada di sini yang kurang kalian tulis yang, di kolom. Kalian komen aja di bawah yang bagus-bagus. Itu banyak guys, biar kita bisa panjang. Oke, sampai di sini untuk video kali ini. Sampai di next video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Peace.